Okey, kat sini ada 3 biji cengkerang. Ha, cengkerang ni jauh daripada negeri matahari terbit. Jauh daripada negeri matahari terbit dari negeri Jepun. Ni cengkerang 1, 2, 3. Ada 3 biji cengkerang. Owner ni dia bagi pinjam kat saya, suruh saya review. Helmet apa ni? Ha, helmet Showy. Ni pun sama juga, helmet Showy. Yang ni paling lama lah, yang owner ada, helmet Showy juga. So kita review lah tentang helmet ni. Okey, helmet yang pertama ni owner beli, dia beli kat Jepun lah, baru ni, dia beli kat Jepun baru. Sekejap lah, saya buka. Saya buka helmet apa? Helmet full face. Full face X11 Kyonari. Kyonari ni ex rider MotoGP. Tahun saya tak pasti, tapi dia pernah bertanding lah untuk MotoGP. Lepas tu Choi keluarkan helmet ni. Helmet ni naga eh. Ni badan dia, ni kepala dia, ni badan dia. Ni badan dia. Ni muka naga tu lah. Ganas tak muka naga tu. Helmet ni ada lubangin. Lubangin kat sini. Visor, owner dah tukar. Owner dah tukar daripada yang putih biasa tu. Dia dah tukar pada red rose ke fire orange. Saya tak pasti. Kalau korang tahu, korang komen kat bawah. Okay. Helmet ni tahun dia, tahun kita tengok dalam ni. Dia ada tahun ni, dekat setiap helmet tu dia ada tahun. Ini tahun 2012. X12. Bukan X11, X12, X12. Sorry, maaf saya tadi saya cakap X11 kan. Ni X12. Dia ada pull button sini, kita boleh tarik ni. Dia nanti dia terkeluar dengan sarang-sarang dia. Putih-putih dia terkeluar. Dia punya kabus-kabus tu terkeluar sebab dia helmet MotoGP kan. So dia senang nak keluar kepala rider tu lah. Tarik ni, dia keluar, dia keluar putih-putih tu. Okay, ni X12. Ni dah tak ada production juga. Sebab Jepun ni dia keluar production tu sekejap je. Ni Jet Force apa? Jet Force 3. Ni helmet Jet Force 3 Suge. S-U-R-G-E, Sugar, Sugar. Orang panggil Shoes, orang panggil Sugar, ada orang panggil Sugar. Ada orang panggil Shoes, ada orang panggil Sugar. Ni lah helmet dia. Helmet Showy eh. Helmet ni baru. Baru sangat. Baru lagi. Nampak ni, dia punya hitam ni pun mengelip lagi. Hitam bawah ni. Dia pakai visor biru eh, biru. Biru apa ni tak tahulah. Kalau korang buka ni, ketat ni. Nampak? Nampak dia baru kan? Dia ketat ni. Dia sangat ketat. Dia ada lubang angin kat bawah ni. 1, 2, 3. Lubang angin kat tepi. 4, 5, 6, 7. 7. 8, 9. Dia angin keluar lah bawah ni. Helmet ni helmet baru owner beli kat Jepun juga. Ni pun owner beli baru. Ini pun owner beli baru kat Jepun. Helmet ni boleh tahan RPA dia. Ada peminat dia helmet ni. Ada peminat dia, ada adalah kolektor-kolektor yang kumpul juga helmet ni. Dia ada Shoes Lubla. Dia ada design dia ada tu lah. Selepas tu dia macam ni, Lubla dia, dia macam yang kerewang sikit. Ok, helmet yang ketiga ni, helmet ni ramai anak muda cari, ramai mak rempit cari. Tapi kalau kena harga dia orang belilah kan. Sebab mana pek sekarang kan dia tak ada duit, ada duit. Anak mak motor kan, mak motor. Dia main motor je balik, tapi dia kerja bagus. Okay, helmet ni adalah helmet Jet Force 2. Jet Force 2 Offered Face Innovation. Jet Force 2 ni adalah keluaran pertama Jet Force lah. Ada Jet Force 1, Jet Force 1 tu dia tak ada tanduk. Jet Force 2 ni dia start ada tanduk. Macam ni, macam ada tanduk juga. Macam Jet Force 3 ada tanduk belakang ni. Jet Force 2 ni, dia ada yang Jet Force 2 yang jet tu, yang kerewang-kerewang tu. Tu mahal lah.
Yang ni JetForce 2 ni, dia tak adalah mahal sangat, tak adalah semahal JetForce 2 Jet tu. JetForce 2 Jet tu memang mahal lah tu. Ada orang yang mampu je beli. JetForce ni dia ada reflection dekat Showy ni. Kalau korang boleh tengok, dia ada reflection. Kalau korang boleh nampak lah, dia ada lubang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ni 9, 8, 9 saya ingat ni. Dia ada lubang ni kat belakang ni. Dan dia pun rare juga, sangat jarang dipakai tau ni, so sebab saya buka. Dia ketat lagi, dia punya elite dia tu ketat lagi. So tahun dia buat adalah tahun 2009, 05, 08, 09, JetForce 2, JetForce 2. Tahun 2009, helmet ni dibuat. Super Flow Dual Liner. Ni dia punya stiker Jepun lah. Stiker Jepun lah, ni pun ada juga stiker Jepun ni. Tu PS Jepun. PS tu PS Jepun ni macam Siri Malaysia lah, Siri Malaysia. Ni hitam dia dah tak ada lah. Hitam dia, patutnya hitam dia macam ni. Sepatutnya hitam dia macam ini. Tapi hitam ni cepat makan dia tahun. Orang ni tak buat, orang saja biar je. Biar dia biar je nampak season je ni. Orang ni biar je. Sepan dalam pun tebal lagi, kedap lagi. Cantik lagi, padat lagi. So helmet ni boleh dapat dalam harga sekarang lah. Harga sekarang RM1,500 ke atas lah. RM1,500 ke atas. Yang ni pun RM1,500 ke atas. Yang ni pun RM1,500. Kalau boleh dapat lah helmet ni. Helmet Explorer ni boleh dapat lah. Sebab full face tak semahal open face. Open face ni dia ada peminat dia sendiri. Ada peminat dia tersendiri. Yang ni pun ada peminat dia. Tapi ni tak berapa ramai minat sebab dia full face. Open face ni harga dia boleh sentar ke RM3,000 ke RM4,000. Boleh sejah dalam macam ni. Kalau baru macam ni, owner boleh jual RM2,700. Kalau TikTok macam ni, owner boleh jual starting RM2,000 ke RM3,000. Boleh jual. Saya tak pastilah harga zaman sekarang. Sekarang ni harga sebab saya tak study yang banyak kan. Kalau saya tengok iklan dekat Facebook tu ada yang jual RM1,800. Tapi condition teruk lah. Condition tak adalah cantik macam ni. Kalau cantik macam ni, boleh guna owner boleh jual RM3,000, RM2,000 lebih, RM3,000 lah. Ikut owner nak jual berapa. Ikut owner. Tapi kalau nak suruh owner ni jual, memang dia tak jual. Dia tak jual ni Mat, sebab katanya collection untuk anak-anak dia nanti. Itulah kata dia. Okay, ni sajalah helmet yang saya nak review hari ni. Tiga adik-beradik ni, Showy ni, JetForce 2, JetForce 3, X12. X12 ni baru lagi lah, tak adalah lama sangat. Tapi dah tak ada production dah juga. Ni pun dah tak ada production, JetForce 3. JetForce 2 ni pun tak ada production. Dia pakai visor tu, Pak tu. Visor Red Rose ke Fire Orange? Kalau korang tahu ni, visor Red Rose ke Fire Orange ni, korang komen lah kat bawah. Ni pun sama juga. Kalau dia pakai visor biru, tapi tak tahulah biru apa ni. Ni pun sama juga. Fire Orange ke Red Rose ke, saya tak tahu ni. Saya tak pasti. Okay, itu sajalah helmet yang saya nak review hari ni. Yang mana ada, 3 helmet. Jangan lupa like, comment and subscribe. Okay, jangan lupa subscribe guys. Okay, stay tune dalam channel ni sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Bye.